Maaf. Kayaknya ibu ini yang main sinetron. Iya. Makanya, Bu Elsie, bisa diam sebentar, terus lihat kamera. Nggak ada suaranya kalau di sinetron kayak... Sudah kuracuni minuman. Iya. Kalau di sinetron nggak ada suaranya. Nggak ada. Bu, coba lihat kamera deh. Lihat kamera. Bilang apa gitu. Apa? Kok nggak deket kameranya harusnya? Coba ibu ngomong tidak. Kenapa emang? Coba ngomong tidak. Tidak. Kok nggak ada petir? Iya biasa. Biasanya suka kayak gitu ya, ada petir ya. Bu, ibu perasaannya lagi gak enak gak? Lagi ada gak enak kan? Iya. Lah, gak mungkin nih. Kenapa? Biasanya ada yang pecah pirinya. Ada figura pecah. Foto jatuh. Ada apa nih? Perasaan aku gak enak. Ibu. Maaf ya, Bu. Maaf, saya tabrak ya. Ibu di mana? Maksudnya? Sekarang ada di mana? Di kan. Masih ingat? Masih. Tahu nggak ini? Mana ini? Abis ditabrak, masih inget di kantor kan? Masih di sini kan? Enggak inget. Ah, sinetron ini. Kalau ketabrak lupa ingat. Say, capek marah-marah. Ya, makanya say. Duduk dulu, ibu duduk ibu dulu. Ya, duduk. Oke, saya tenang, saya santai. Kita akan tanya ibu seputar pekerjaan ibu sebagai seorang pemain sinetron. Iya, betul sekali. Kenapa? Apalagi sih, Pak Po? Burem. Tadi mau nanya. Masa gue paksain? Hei, yang bergerak. Hei, teman-teman. Ya. Ada tukang nasi goreng. Biasanya kan gitu, udah selesai, polisi baru datang. Iya. Ya, polisi lalu belakangan datang. Iya, kan namanya juga politron kan, politretron. Iya. Mbak Helsi, kalau dihitung-hitung sudah berapa judul sinetron yang pernah dijalani? Lumayan sih, lumayan banyak lah. Kalau misalnya dari tahun aja 16 tahun. 16 tahun? Semenjak Bawang Merah Bawang Putih hit sampai sekarang 16 tahun. Capek gak antagonis mulu? Gak capek lah, orang dibayar. Iya, tapi kan... Parah dibayar mana capek. Tapi kalau gak dibayar dalam kehidupan nyata, ogah banget, cepet tua nanti. Oke, kalau ibu berperan sebagai antagonis capek, ibu mau coba berperan sebagai antar... Woi, obat. Obat itu. Obat. Emang obat andalin tuh kayak gitu. Kotak doang. Kenapa, Ki? Mas, maaf ya, hari ini aku cuma bisa masak tempe. Wah! Apa? Kamu memberikan anak saya laki-laki satunya? Pengusaha hebat, kamu kasih tempe? Tapi udah bilangin nih, kayaknya sama aku aja. Ini bagian Cikawao deh nih. Uang yang Mas kasih cuma cukup kurang uang yang ku kasih ke kamu. Wow. Stop, kamu aku mau keluar. Belum. Tapi kan uang belanja yang Mas kasih cuma cukup buat tempe, Mas. Apa ini? Mas, kamu bukan milik aku lagi. Mas, ya Mas biarin. Mas, aku hamil. Segera menikah, Mas. Ceraikan istrimu, Mas. Sebentar, kamu bilang kamu hamil. Enggak mungkin, kamu kan... Mas, aku gak seperti Mas. Gak seperti itu, Mas. Aku gak hamil, aku laki-laki, Mas. Gua lebih parah. Stop! Polisi. Polisi, gak ada kekerasan, Mas. Masuk. Bapak nanti sin 2, 3, Bapak di belakang lu minum kopi mik.